Sementara itu, Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet hari ini di Istana Negara Jakarta. Selain membahas terkait kesiapan stok dan juga harga pangan jelang Ramadan, Jokowi juga membahas terkait dengan kesiapan RAPBN 2025 dengan memperhatikan program presiden terpilih. Dalam sambutannya, Jokowi meminta agar kementerian lembaga terkait menjaga persediaan dan juga stabilitas harga pangan jelang Ramadan. Jokowi juga meminta agar para menteri dan kepala lembaga menyiapkan rancangan anggaran penerimaan dan juga belanja negara atau RAPBN 2025 dengan memperhatikan program presiden terpilih. Adapun sidang kali ini dihadiri oleh seluruh menteri, termasuk Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menjaga persediaan pangan dan juga stabilitas harga pangan terkait dengan rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal tahun 2025. Kesempatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program. Terima kasih.